Ketika kita terjebak sholat Jumat di masjid yang adannya dua kali, mana yang harus dijawab? Yang harus dijawab itu adalah adan yang kedua. Adan yang pertama itu bukan memberitahukan untuk sholat, tapi memberitahukan agar orang-orang segera persiapan untuk sholat Jumat. Itu pun kalau hadisnya sahih. Ternyata hadisnya dhaif. Yang mengatakan sebelum adan Jumat harus ada adan yang pertama. Kalau mau dilakukan harusnya di menara dan bukan di masjid, di mall, di pasar gitu. Kalau mau, ternyata hadisnya lemah. Gitu. Jadi kalau kita terjebak di masjid yang adanya dua kali, yang kita jawab adan yang kedua. Takut lupa nanti. Termasuk kalau kita terjebak nanti pada sholat subuh yang imamnya kunut, mana yang harus kita lakukan? Diam. Karena kita yakin itu salah berdasarkan ilmu kan. Nah ketika ditanya kenapa bapak gak kunut, jawab seperti yang saya jelaskan tadi. Menurut ilmu yang saya terima, hadis-hadis yang berkaitan dengan kunut subuh itu dhaif. Mana dalilnya? WA nih. Itu ya. Jangan begini nanti jawabannya, kata Ustadz Ansor. Bukan. Jadi saya dikejar-kejar. Ya. Jadi harus berani bertanggung jawab. Berbuat berani bertanggung jawab.